Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk sesi kali ini kita akan bincang tentang bab yang kedua, saiz sektor awam. Kita akan lihat dari segi apakah bentuk ukuran yang boleh kita gunakan untuk mengukur saiz bagi sesebuah sektor awam, mungkin spesifiknya kerajaan lah. Kemudian kita ada beberapa hipotesis yang kita boleh gunakan untuk menjadi panduan kepada pelajar ataupun pekerja-pekerja selalunya nak mengukur sektor awam dari sudut apa? Dari sudut mungkin dari segi hipotesisnya berkenaan tentang pertumbuhan, mungkin juga berkenaan tentang saiz buruh, dari segi perbelanjaan dan juga hasil. Adalah banyak hipotesis ataupun perkara-perkara yang menyebabkan berlaku perkembangan ataupun pertumbuhan saiz sektor awam itu sendiri. Kemudian sedikit analisis tentang perbandingan sektor awam di negara-negara yang terpilih. Okey, di akhir pembelajaran nanti, diharapkan pelajar dapat mengenal pasti ukuran yang boleh kita gunakan untuk mengukur saiz sektor awam di Malaysia secara khusus, mungkin juga secara umum di negara-negara lain sebagai sebagai tujuan perbandingan. Sebab ada setengah juga pelajar saya yang menggunakan skop apa hipotesis dan juga teori tentang saiz sektor awam ni dalam konteks untuk kajian tesis. Jadi dia menggunakan beberapa ukuran lah dalam dalam konteks Malaysia punya saiz. Dia boleh mengukur sama ada besar atau kecil bergantung kepada ukuran ini. Nanti kita akan tengok lah. So kita boleh kenal pasti. Kemudian boleh menggunakan hipotesis ataupun teori. Ada beberapa teori yang boleh kita gunakan sebagai panduan untuk kita lihat saiz sektor awam di Malaysia. Okay. Dan juga akhir sekali diharapkan pelajar boleh dapat ada gambaran tentang saiz sektor awam di Malaysia dan juga di negara-negara lain lah. Okay, kalau kita tengok mungkin dari segi pengetahuan kita secara umum, kita boleh ada andaian sama ada kita ini besar ataupun kecil dari segi peranan. Kalau kita tengok dari segi sistem ekonomi itu sendiri, kalau mungkin kita Malaysia ni kita mengamalkan sistem ekonomi campuran, mungkin ada dalam pemikiran kita bahawa bila kata-kata campuran akan ada dua sektor yang menjadi apa pemain ataupun apa menjadi dua menjadi dua pemain ekonomi yang menggerakkan ekonomi itu adalah dari sudut sektor awam dan juga sektor swasta. Sebab apa? Sebab kita memilih kepada sistem ekonomi campuran, makanya kedua-duanya bergerak untuk menjana ekonomi sesebuah negara. Berbanding dengan sesebuah negara yang mengamalkan sistem apa laissez-faire ataupun pasaran pasaran harga iaitu dari segi peranannya banyak dimainkan oleh sektor swasta berbanding dengan sistem sosialis lebih kepada saiz kerajaan. Dari segi sistem ekonomi itu sahaja kita boleh dapat gambaran tentang besar ataupun kecil peranan sektor awam dalam ekonomi. Tapi kalau kita lihat dalam perspektif Malaysia, memandangkan kita ada dua sektor, swasta dan awam yang menggerakkan ekonomi, kita tak pasti sama ada kerajaan ataupun swasta yang lebih besar dari segi peranan ataupun dalam kata lain dari segi saiz itu adakah kerajaan kita ni sebenarnya besar ataupun kecil. So bagaimana kita nak ukur besar ataupun kecil sesebuah kerajaan itu adalah dia punya kaedah. Kalau kita ikut kepada public finance punya pengetahuan kita ada 1, 2, 3, 4 dalam kebanyakan kajian menggunakan empat instrumen ini sebagai bentuk ukuran sama ada dari segi perbelanjaan kerajaan. Kita nak lihat besar atau kecil saiz sektor awam itu bergantung kepada perbelanjaan kerajaan dan juga hasil kerajaan, bagaimana dia mempunyai authority yang banyak dari segi kutipan hasil dan juga dari segi saiz guna tenaga daripada jumlah guna tenaga keseluruhan, berapa peratus kita punya buruh dalam kaki tangan awam. Dan akhir sekali, dari segi kemampuan memberi pinjaman kepada orang ramai. Okey, kalau kita lihat dari segi bajet kerajaan, kat sini ada dua instrumen lah, sama ada dalam bentuk hasil, okey, dan juga dalam bentuk perbelanjaan kerajaan lah. Okey, kalau kita lihat
kepada bajet dekat sini, perbelanjaan, kalau disumbangkan paling banyak adalah datang kepada perbelanjaan banyak dibeli digunakan untuk tunjangan monumen, bayar gaji pekerja. Okey. Berbanding dengan perbelanjaan-perbelanjaan lain, maknanya kita melihat kepada besarnya tanggungan kerajaan dari segi nak membayar bayar upah kakitangan awam itu sendiri. Okey, kalau tengok paling besar sekali lah. Kita juga ada pencen, pencen kat sini untuk bayaran persaraan. Banyak juga, lebih kurang 8.3%. Yang ini kalau kita nak tengok dari segi komponen dalam perbelanjaan kerajaan lah. Yang sebelah sini kita melihat kepada komponen hasil yang mana disumbangkan paling banyak hasil daripada cukai langsung, iaitu cukai pendapatan. Daripada keseluruhan hasil, yang paling banyak adalah cukai pendapatan. Boleh jadi cukai pendapatan itu cukai pendapatan daripada korporat, cukai keuntungan syarikat. Boleh jadi daripada cukai pendapatan individu. Okay. Yang ini bawah lembaga hasil lah. Maknanya kutipan yang paling banyak yang diberikan adalah dalam bentuk cukai langsung. Okay. Sedikit lagi gambaran tentang kedudukan. Yang ini juga hasil. Macam mana kita nak mengukur tentang hasil. Dari segi komponen itu sendiri kita boleh lihat. Yang kita kata tadi adalah cukai langsung yang paling banyak. Yang sini adalah cukai langsung datang daripada company. Keuntungan cukai keuntungan syarikat. Okey. Kemudian kita ada cukai-cukai yang langsung lain seperti individu, cukai petroleum. Okey. Yang ini adalah cukai tidak langsung. Kalau kita lihat kepada dia punya, yang ini adalah peratus perubahan lah. Okey. Yang ini dari segi sumbangan. Okey, dalam 100% tu kita boleh melihat peratusan. Kalau kat sini yang ini 78%. Maknanya 78% tu datang daripada hasil cukai sahaja. Yang mana bakinya adalah 22% dalam hasil kerajaan datang daripada hasil bukan cukai. Okey, maknanya daripada keseluruhan jumlah hasil cukai, majoriti datang daripada hasil 57.7 cukai langsung lah. Yang mana cukai langsung ni 57 juga. Sebenarnya contribution yang paling besar datang daripada cukai keuntungan syarikat, iaitu 30.9%. Okay. Cukai secara tak langsung hanya 20% sahaja. Dan kebanyakannya datang daripada duty excise. Yang ini antara data yang kita boleh tengok dari segi komponen datang daripada mana pendapatan kerajaan itu, yang menunjukkan dari segi saiz kita. Okey. Yang ini antara statistik juga tahun 2015 tentang hasil dan juga perbelanjaan. Yang belah sini berkenaan dengan hasil. Sama juga. Pattern tu kita tengok sama je. Kalau ikutkan dari segi contribution perbelanjaan, bila kita nak kata belanja itu banyak, belanja banyak ke mana? Okay, kalau ikut daripada carta pie ni, yang paling besar sekali adalah memang untuk bayar gaji pekerja lah, iaitu emolument. Kalau kita tengok komponen hasil datang daripada cukai pendapatan tadi lah, yang mana kita lihat cukai pendapatan itu datang daripada cukai keuntungan syarikat. Okay. Yang ini kalau kita nak lihat dari segi kedudukan, okay, jurang fiskal. Kalau kita lihat yang biru ni adalah kedudukan hasil. Yang merah ini adalah kedudukan perbelanjaan. Kalau lihat daripada sepanjang tempoh daripada awal pelaksanaan DEB, kita sentiasa defisit. Defisit maknanya belanja kita banyak, hasil kita kurang. Kalau kita lihat dari segi peranan kerajaan tu, laksanakan dasar fiskal mengembang, sangat besar. Paling besar jurang itu pada tahun 80-an, ni zaman Tun dah pegang apa jawatan sebagai Perdana Menteri. Okay. Besar juga jurang. Nampak dia ada naik turun, naik turun, naik turun. Yang ini semua ada dia punya timeline, ada sejarah. Dari segi kejatuhan hasil juga kat sini, ketara dengan peningkatan perbelanjaan pada tempoh kemelesetan ekonomi. So kita boleh nampak lah. Yang ni dari segi nampak macam agak nampak pelik. Seolah-olah hasilnya besar.
perbelanjaannya sangat sedikit. Okey, data ni kita transfer daripada data yang kita dapat daripada MOMF lah. Nah, ini kiranya zaman Datuk Sri Najib lah. Seolah-olah kita terlalu banyak hasil. Kalau ikutkan hasil GST memang banyak lah. Tapi perbelanjaan sangat sikit. Yang ini pun data banyak yang dari segi kesahihan data tu pun ada banyak pertikaian jugalah. Okey. Kemudian, okey, kalau kita lihat yang ini dari segi perbandingan antara sektor awam dan juga perbandingan dengan peratusan. Yang ini mana kat bawah ni? Okey. Kalau saya ubah. Okey. Tak boleh keluar pen pula. Okey, kalau kita lihat dekat belah bawah ni. Salah kejap. Okey, kalau kita lihat kepada rajah seterusnya, yang ini kalau kita nak tengok, yang ini adalah peratusan. Kat bawah ni tentang peratusan perbelanjaan di peringkat sektor awam lah. Okey. Maknanya yang belah atas ni, ini adalah perbelanjaan oleh sektor swasta. Okey, kalau daripada 100% bilangan perbelanjaan dalam sesebuah negara, 100%, maknanya kalau kita dalam sistem ekonomi campuran kan, maknanya perbelanjaan di peringkat swasta, sektor awam itu, kalau kita kata 50% kat sini kan, kalau kita lihat kepada dia punya rajah ni, pada tahun 80-an ni, yang maknanya peranan kerajaan tu besar dalam tempoh 80-an ni, ni zaman Tun Mahathir, masa awal-awal dia jadi Perdana Menteri, dia melakukan perbelanjaan yang sangat banyak, bagaimana peranan sangat besar pada tempoh tu. Kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelum ni, maknanya lebih kurang dalam 60-40 perbelanjaan oleh swasta versus kerajaan. Maknanya ekonomi kita ni banyak digerakkan oleh sektor swasta lah berbanding sektor kerajaan. Kecuali pada tempoh 80-an ni, kalau kita nampak memang tempoh ni banyak sangat perbelanjaan yang dibuat oleh kerajaan lah, dengan banyak, terlalu banyak dasar yang dibuat. Dasar pandai ke timur, dasar industri berat, sampailah apabila kerajaan lakukan peningkatan perbelanjaan yang sangat tinggi, yang ini berlaku pengucupan. Yang ini kerajaan tarik diri daripada ekonomi, sebab dia punya perbelanjaan terlalu besar. Baru tengok berapa banyak belanja pembangunan. Kita buat jambatan, kita buat nak buat start dengan Putrajaya dengan KCC. Banyak sangat perbelanjaan. Dalam tahun 1984 kalau tak silap saya. Cek baliklah kita punya ni. Dasar penswastaan dibuat. Yang ni berlaku pengucupan ni apabila kerajaan sedar yang perbelanjaan dia terlalu besar. Secara tak langsung kita boleh lihat betapa besarnya peranan kerajaan, besarnya sektor awam dalam tempoh zaman Tun lah. Yang ni berlaku pengucupan melalui dasar penswastaan dan banyak perbelanjaan-perbelanjaan telah ditarik balik lah. Okey, seterusnya kita lihat kepada data berkenaan dengan kadar guna tenaga. Secara keseluruhannya, ini adalah bilangan trend peningkatan guna tenaga di Malaysia. Kita tak lihat lagi pekerja-pekerja dalam kalangan sektor kerajaan. Yang ini kita boleh lihat dari segi ini. Ini secara umum jumlah bilangan kaki tangan yang bekerja dengan bilangan tenaga buruh. Kalau kita nampak jurang antara biru dengan warna oranye, ini adalah jumlah penganggur. Bilangan penganggur ni kalau dalam konteks Malaysia punya statistik, dia tak besar lah, dalam 3% saja. Kalau ikutkan dalam ekonomi, kalau setakat 3% tu, bawah 4% kita berada dalam guna tenaga penuh lah, GTP. So kalau kita tengok ni, kadar pengangguran 3% saja. Daripada keseluruhan jumlah tenaga buruh, okay, jumlah guna tenaga. Tenaga buruh ni maknanya bilangan orang yang layak bekerja. Individu dari segi umurnya dah boleh bekerja. Dan kita punya apa bilangan pekerja yang ada, yang ni
Yang ni bilangan selebihnya adalah bilangan pengangguran lah. Kita tak lihat lagi dari segi bilangan saiz kaki tangan awam berbanding penyertaan buruh yang secara keseluruhan lah. Okay, kalau kita lihat sebenarnya peratusan guna tenaga awam daripada keseluruhan jumlah tenaga kerja yang ada dekat Malaysia tak besar pun. Lebih kurang 9.5% saja. Sangat kecil berbanding dengan swasta. Okay. Yalah, bilangan swasta tu besar sangat lah kan. Okay, kalau kita ikutkan, dia punya pattern tu tak terlalu besar lah. Okay, yang ini dari segi kemampuan kerajaan memberikan pinjaman kepada kaki tangan. Yang ini pun boleh jadi salah satu bentuk ukuran lah. Okay, untuk kita melihat saiz sektor awam tu, dia akan memberi kesan kepada kerajaan lah. Okay. Dia menjadi penyutang. Okay, sekarang ni pun kita tengok dah banyak dah kurang. Dari segi nak memberi pinjaman, pinjaman perumahan. Kita dah banyak gunakan bank komersial untuk kita buat pinjaman lah kan. Okay, yang ni semua bagaimana kerajaan menjadi pemutang. Kalau dia banyak duit, dia bolehlah jadi pemutang kepada orang awam. Okay, yang ini adalah berkaitan tentang hipotesis. Hipotesis ni nanti kita akan sambung dalam satu lagi siri lah.